Kembali 2020, a rebuilt Bali Festival, a digital program designed to inspire, excite, reconnect and revitalize the Balinese and Indonesian community from October 29 until November 8, 2020. Kembali, the Indonesian word for written or comeback, represent revitalization in the face of global challenges. The festival will unite people in Bali and Indonesia Together with an international audience at a time when travel is largely impossible and creating connection is more important than ever before. So I'm Kade Sonia Piscayanti as moderator, and today we are here with Oka Rusmini. Uh, we are from Westin Resort and Spa Ubud Bali. Okay, I will uh, start with. Um, Introduction of Oka Rusmini. Selamat siang, Bok. Selamat siang. Oka Rusmini lahir di Jakarta, 11 Juli 1967. Tinggal di Denpasar Bali. Menulis puisi, novel, dan cerita pendek. Banyak memperoleh penghargaan, antara lain penghargaan sastra Badan Bahasa 2003 dan 2012, Anugerah Sastra Tantular Balai Bahasa Denpasar 2012, Southeast Asian Sea Right Award. 2012 dan Kusala Sastra Katulistiwa 2013-2014. Pada 2017 terpilih sebagai ikon berprestasi Indonesia unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila kategori Seni dan Budaya. Mbak Oke juga sering diundang dalam berbagai forum sastra nasional dan internasional antara lain Festival Sastra Winter Nathan di Den Haag dan Amsterdam Belanda, menjadi penulis tamu di Universitas Hamburg Jerman 2003 dan Universitas Napoli Italia 2015. Singapore Writers Festival di Singapura 2011, All Asia Festival di Adelaide Australia 2013. Frankfurt Book Fair Jerman 2015, dan Asian Literature Creative Workshop di Seoul Art Space Yunhui, Yunhui, Korea Selatan 2017. Bukunya yang telah terbit antara lain Monolog Pohon 1997, Tarian Bumi 2000, Sagre 2001, Kenanga 2003, Patiwangi 2003, Warna Kita 2007, Akar Pule 2012, Pandora 2008, Tempurung 2010, dan Saiban 2014. Wow, luar biasa Mbak Oke. Oke, okay, kita akan bincang-bincang ya Mbak Oke, apa kabar? Ya, beginilah di tengah pandemi. <laughs> Oke, okay, okay, kita santai aja ya Mbak okay. ya. Oke, okay, ketika kita bicara tentang Mencoblong ya, kita tahu bahwa Mencoblong adalah karya Mbok Oke yang sangat uh, fenomenal ya. Ini bercerita tentang, Uh, fenomena sebagai uh, perempuan Bali, yang dikemas uh, secara satirikal hmm. atau sarkas. Uh, jadi, uh, ini adalah gabungan antara opini, jurnalisme, dan juga sedikit fiksi ya, Mbak, ya. Dan uh, saya rasa ini adalah style baru dalam uh, penulisan uh, sastra kreatif begitu. Hmm. Uh, bagaimana awalnya Mbak Oke terinspirasi untuk membuat uh, tokoh bernama Mencoblong ini? Mungkin bisa dijelaskan, Mbak. Uh, awalnya mungkin uh, dari persoalan yang sangat sederhana ya. Mm -hmm. Saya selalu mengidentikan uh, mm -hmm. antara dua kutub mm -hmm. uh, di dalam hidup ini ada laki-laki dan ada perempuan. Mm -hmm. Di Bali sendiri saya mengidentikan perempuan dan laki-laki mm -hmm. itu carat dan coblong. Oh iya, carat. Dan uh, jadi saya berpikir okay. kalau kita membicarakan tentang carat, mm -hmm. uh, alat upacara untuk Uh, sehari-hari yang kita gunakan yeah. untuk me mengaturkan saji yeah. bentuknya kan carat seperti uh, yeah. tubuh lelaki misalnya yeah. dia mengucur gitu yeah. sedangkan uh, coblong kan seperti, seperti perempuan, perempuan. Uh, jadi yeah. saya mengidentikan seperti mm. ini yeah. saya berusaha untuk mencari uh, mm. filsafatnya uh, coblong itu sungguhnya apa gitu mm. tapi akhirnya saya bertanya kepada beberapa pakar-pakar yang memperdalam teks-teks mm. sastra kuno mm. tuh nggak ada ada. Jawabannya nggak ada. Akhirnya oh. saya berpikir itu uh, tepat sekali. Oh. Secara bunyi juga enak, men coblong ya. <laughs> Jadi saya pikir uh, alangkah menariknya karena kita ingin mengangkat hmm. uh, uh, Bali ini kaya sekali dengan hal-hal uh, secara visual, visual secara tag tinggalan-tinggalan teksnya luar biasa kayanya. Hmm. Jadi saya pikir kenapa enggak menggunakan simbol-simbol uh, yeah. yang digunakan di dalam upacara untuk mengidentikan uh, hidup misalnya okay. uh, kehidupan sehari-hari atau identik dengan laki-laki uh -huh. perempuan yeah. atau mungkin juga nanti kelak ada anak-anak mungkin yang disimbolkan dalam yeah. uh, beragam alat-alat upacara uh -huh. yang ada di Bali. Jadi yeah. saya berpikir itu jadi uh, secara bunyi juga enak. Yeah, mencoblong coblong ya. Gitu ya, coblong mm -hmm. itu dan kan lucu, ya, jadi unik, ya, uh, unik. satir, jadi, gitu. Jadi ketika kita um, uh, ngomong mencoblong di situ ada double O ya, yeah. O O itu identik dengan lubang, gitu. Iya, yeah. <laughs> makanya, <laughs> makanya, makanya saya berpikir coblong uh -huh. itu kayak uh -huh. lubang, gitu. Iya, yeah. memang kayak gitu, ya. Jadi, jadi saya pikir kan enak juga kan? Iya, betul. Cerdas sekali. Uh, orang Bali masa lalu itu mendokumentasikan mm. sebuah alat upacara, kok coblong mm. gitu loh. Iya, betul. Namanya itu saya enggak menemukan sejarahnya, sejarah mm. kata itu seperti apa. Tidak, tidak ditemukan? Tidak, saya sudah menanyakan kepada ahli-ahli uh, uh, yang memperdalam uh, teks-teks sastra mm. kuno, itu enggak mm. ada. Gak Tapi ada. saya merasakan karena saya sebagai penulis puisi, mm. saya merasakan bahwa, ih coblong secara ini, bunyi oh, oh, ini. Secara bunyi ini ya? Secara bunyi ya, men, coblong. itu men, coblong coblong coblong. kayaknya menusuk, iya, menusuk sekali, sekali betul, uh, jadi saya merasa seperti sudah semacam kesimpulan, Uh, potret perempuan, perempuan. ini, oh. nah, mungkin ini juga ada hubungannya uh, dengan sifat mencoblong sendiri itu yang bocor gitu loh, mbak ya kayak uh, nyinyir tapi juga cerdas terus nyelekit gitu. Jadi apa apa memang Mbok memilih karakter yang seperti ini untuk mewakili uh, daya kritis perempuan untuk uh, melihat situasi yang berkembang di sekitar kita atau ada pertimbangan lain. Karena uh, menurut saya si Coblong ini dia sambil makan salad, dia bisa mengomentari apa yang terjadi di uh, uh, berita gitu misalnya tentang ujian nasional gitu kan. Dia sambil makan salad terus dia tiba-tiba uh, ponakannya yang SMP mau ujian itu, dikomentarin komentarin loh kamu gimana soal ujiannya kamu udah datang atau belum oh enggak siang katanya datang nah ini mempersoalkan uh, mengkritik sebenarnya sistem waktu itu sistem ujian nasional uh, sambil <laughs> makan salad gitu ya jadi ini milenial banget sekaligus juga uh, uh, sesuatu membuat kita berpikir bahwa hal-hal uh, yang gawat itu bisa uh, dibahasakan oleh mencoblong itu sambil Makan salad, gitu. Sesuatu yang seperti itu. Nah, eh, bagaimana pendapat Mbak Oke tentang eh, menampilkan eh, mencoblong yang seperti itu? Bagaimana awalnya hmm. eh, memposisikan si mencoblong ini? Awalnya saya berpikir mm. uh, ketika kita bicara tentang perempuan mm. dan literasi. Iya, betul. Biasanya perempuan tuh nyari uh, hidup uh, dalam segi menulis yeah. atau dalam apapun nyari yang jalur pekerjaan misalnya yang aman lah. Yeah, karena betul. dia kan harus mengurus anak. Uh -huh. uh, lalu harus juga pada saat ini perempuan mm. harus menjadi tulang punggung ekonomi betul, juga. Betul. Jadi jadi menteri mm. uh, menteri Anak-anak, mm. Menteri uh, Ekonomi, kadang-kadang mm -hmm. uh, juga politik, karena yeah. mengelola rumah tangga juga, juga uh, diperlukan politik-politik <laughs> yang lebih cerdas lagi <laughs> seperti mengelola sebuah negara <laughs> yeah. dalam bentuknya yang kecil. Yeah. Jadi mencoblok ini saya berpikir saya, ber saya bertanya kenapa mm. perempuan jarang sekali menulis esai? Mm. Yeah, 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 perempuan yeah. selalu kok menulis mengambil jalur-jalur arman, cerpen, puisi, yeah, 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 yeah. uh -huh. jarang sekali dia menulis uh, yeah. di jalur esai. Mm -hmm tahun 2013 mm -hmm. karena saya menjadi wartawan uh, yeah. sejak tahun 1990 saya menjadi yeah, yeah. wartawan itu pilihan yang tidak seksis yeah, karena betul, jarang betul. sekali seorang yeah. perempuan terutama apalagi perempuan Bali yeah, yeah. mau sibuk menjadi wartawan yang harus hunting setiap yeah. hari 24 betul, betul. jam harus siap mm. yeah. nah saya berpikir uh, dan kita juga pergaulannya juga tidak mungkin dengan perempuan kebanyakan laki-laki yeah, nah. yeah. lalu saya berpikir uh, uh, yang menulis tajuk Mm -hmm. atau persoalan-persoalan uh, yang genting Gen -gen. kan biasanya laki laki-laki. Lalu yeah. perempuan sama sekali tidak dianggap. Mm. Ketika perempuan menulis buku-bukunya bukan buka, bukan buku-buku uh, babon, babon yang bisa dijadikan acuan untuk teori-teori. Yeah. Teori kehidupan, teori sosial, teori politik, oh. teori psikologi, teori antropologi mm. itu biasanya tidak ada. Iya. Yeah. Mencoblong, berusaha saya kemas dengan gaya saya mengejek kita semua. Betul. Betul. Bagaimana hmm. saya berbicara tentang politik politik dengan, uh, iya, dengan cara dengan yang, ringan, yang lucu, ketika uh, saya nongkrong yeah. di kafe, yeah. ya, jadi sangat kosmopolit. Uh, mencoblong adalah Oka Rusmini yeah. uh, dalam bentuk yang dia, beda <laughs> dengan gaya hidup yang yeah. saya buat sesatir mungkin yeah. dengan menulis berbagai hal yang terjadi mm. tidak hanya di Bali, mm -mm. kritik sosial, kritik untuk mm -mm. politik, mm -mm. budaya, agama yeah. semua ada semua ada. Uh -huh. di Jadi Mencoblong. saya berpikir saya ingin membuat semacam karikatural. Karikatural. Jadi oh, ketika yeah. orang bertanya mencoblog ini novel, puisi, cerpen, atau esai terserah kalian terserah. yang membaca yang memilih yeah, nama. Betul. Tapi itulah menariknya karena uh, sepertinya belum ada uh, tulisan yang menggabungkan jurnalisme, fiksi, esai, kritik jadi satu. Ya, ya uh, baru saya temukan di mencoblong. Ya. ya, ketika kita bicara tentang jurnalistik, dia memenuhi unsur itu ya. karena ada unsur-unsur jurnalistik. Ada, ada data. Data-datanya data. data -data, valid um, juga, mbak ya. ya karena ya, ya, saya ambil uh, dari tadi uh, ujian nasional hmm. misalnya, kan memang itu terjadi uh, kericuhan saat itu. Ya. ya. Kemudian uh, data-datanya valid semua, jadi memenuhi unsur. Jurnalisme kemudian memenuhi unsur kritik juga yeah. karena ada sentilan di dalamnya dan juga memenuhi unsur fiksi karena yeah. ada tokoh dan ada dialog. Iya, yeah. ada renungan-renungan yeah. renungan. yang lucu gitu yang misalnya saya memandang oh, sambil memandang langit biru sambil meneguk sambil mm. mene, uh, makan croissant yang gitu-gitu. jadi yeah, Jadi betul. seperti supaya saya ingin hidup gitu. Mm. Tapi dibaca dengan rileks mm. ringan dan sampai. Iya. Yeah. Uh, kalau boleh tahu mencoblong ini ditulis uh, pada rentang waktu tahun berapa dan berapa uh. lama ya Mbak? Ketika itu saya berpikir koran lokal ya, saya selalu ber, uh, melihat koran lokal itu jarang sekali saya, hampir tidak ada, jadi uh -huh. saya tidak menemukan ada perempuan yang menulis kolom uh -huh. kan di koran lokal. Uh -huh. Uh -huh. Kemudian saya mencoba karena saya bekerja di sebuah harian di Bali Post, saya uh -huh. bekerja sebagai redaktur sejak uh -huh. tahun 1990, Lalu tahun 2013 saya berpikir kenapa nggak coba kita ya, ya. perempuan menyuarakan, menyuarakan karena bahasa betul. itu sangat maskulin. Sangat maskulin. Oh, oh. Ya, betul, saya betul. berpikir bahasa itu sangat maskulin seolah perempuan tidak memiliki tempat di dalam ya. perkembangan bahasa di hmm. Indonesia. Siap. Bahasa didapat dari mana perkembangan pers, koran-koran hmm. yang kita nerima, koran bahasa itu bahasanya sangat maskulin. Hmm. Di sana saya mencoba memasukkan. Uh, kolom karena saya megang empat halaman ketika itu saya masukkan kolom mencoblong. Oh, yeah. Dengan berpikir bagaimana perempuan iya ya, perempuan bisa kan, kita belanja berapa mbak, ya? 2013 2013 uh, sampai kemudian 2000 sampai karena mungkin sangat maskulin ya. Jadi teman-teman teman-teman di 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 redaksi berpikir bahwa Oh kayaknya ini nulis Okorus Mini, padahal kalau kita baca dengan detil, mm, mm. ini resikonya perempuan kalau menulis. Iya yeah, betul, betul, betul. betul. Jadi mereka bilang, gak usah deh kayaknya. Tapi ini kan perspektif perempuan ya mbak? Yeah, perspektifnya perempuan, karena oh. masalahnya ini nggak diterima akhirnya berhenti. Tapi saya berpikir bagaimana sayang ini? Sayang banget ya. Berarti sayang banget gitu. Pikiran-pikiran, yeah. apalagi ini pikiran tentang perempuan Bali yeah. berhadapan di sebuah uh, di sebuah pulau yang kecil, mm. tapi kata orang nasional, mm -mm. kata orang internasional yeah, lagi, yeah, lebih, betul, lebih, betul. Gawat lagi yeah, lebih gawat tapi, lagi. Iya lebih gawat lagi sangat primitif kita ketika ya. berhadapan dengan tulisan perempuan. Ya. Jadi ketika itu ditolak, oh, akhirnya jadi, karena itu mm ya berarti ada penolakan. Itu ada, dari, ya, ya ya? ada saya penolakan ya Pak? Ada penolakan tidak tahu itu. Ya, oh. Ada penolakan dari dari koran tempat saya bekerja. Jadi saya berpikir oh gitu. ini wah oh, bahasa sangat maskulin tapi bagi saya itu menarik. Itulah oh. perempuan menulis bukan ya. berarti langsung kita berhenti langsung gus ya, iya, asa ya. atau agak stres gitu saya pikir enggak. Saya akhirnya memindahkan, memindahkan mencoblong ke buku ya. Uh, ke, enggak, saya memindahkannya ke uh, waktu itu ada kita waktu itu pers, perkembangan pers di Indonesia. Yeah. Sejak tahun 2000 ketika medsos sudah yeah. berkembang itu yeah. kita lebih senang baca medsos. Yeah. Dibandingkan betul, kita betul. baca koran cetak. Yeah, yeah. Di sana saya berpikir kemudian berkembanglah media online. Yeah. Ada dua media online mm -hmm. yang saya perhatikan sejak pertama kali mm -hmm. muncul. Mm -hmm. uh, Tatkalatku mm -hmm. sama Bali Bengong. Yeah, yeah, nah, yeah. Betul. Mm -hmm. Saya berpikir ini menarik karena yeah. saya uh, Tatkalatku, dan hmm. uh, bali bengong itu memiliki hmm. ciri khas yang ciri khas berbeda. Yang berbeda. Betul. Dan yang menarik lagi, yang satu dikelola oleh orang Bali yang sangat primitif, yang kebetulan sahabat saya. Oh, ya. Yang kedua oleh uh, bali bengong, hmm. bali bengong Anton yang benar-benar ya, kita ya, tahu. Benar -benar, uh, 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 jurnalisme, jurnalisme banget. Jurnalisme nah, banget. Akhirnya saya berpikir, bagaimana kalau <laughs> akhirnya mencoblong saya pindahkan. Ke, ke Bali Bengong, ke tahun ya, betul, 2018. Betul, iya. Jadi itu, itu menarik sekali dan uh, sepertinya lebih hits di di ini mau ya iya, di, di, di media iya. yang uh, hmm. apa lebih online. Uh, uh, iya, iya, karena lebih mereka hit. lebih mudah share. Iya, iya, oh. lebih mudah nge-share karena uh, dulu kalau di sorry di di platform yang iya, uh, yang cetak, yang biasa cetak uh, itu sulit di-share. Sulit di-share. Uh, uh. Tapi belakangan ketika sudah di media online itu boom, hmm. boom banget. Nah, itu bagus sekali. Uh, Terus, Mbok, kita uh, bertanya nih, mencoblong kan sudah dipublikasikan dalam bentuk buku. Terus apa ada edisi terbaru mencoblong atau uh, apa planning Mbok ke depan tentang mencoblong ini sendiri? Uh, saya uh, menemukan bentuk yang enak ya bermain mm -hmm. dengan kritik uh, di dalam mencoblong ini. Mm -hmm. ya, mungkin saya akan bacakan sedikit ya, ya silakan, kutipannya. Uh -huh. Ada yang sangat menarik ya, ya, itu, ya, ya, ya. Silakan, uh, ketika mo. yang harus saya kutip karena ketika kita uh, merasa bahwa Menjadi perempuan itu tidak sempat menulis karena kita sibuk dengan urusan domestik, hmm, kalau ada ya yang ya. jadi dosen, ada yang bekerja, mereka hmm. merasa bahwa waktu untuk menulis tidak ada. Hmm. Saya coba buktikan, uh, memang kita sebagai hmm. perempuan uh, harus disiplin kuncinya, yeah, yeah. kalau untuk menulis betul, ini, betul. karena kita harus menjadi pengamat yang yang detail, yang detail mengamati yeah. tanpa meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yeah, domestik. Jadi saya pikir saya, kita harus punya waktu, yeah. jadi kita harus mencatat, dengan rajin. Saya pikir itu kuncinya. Yeah. Oh, jadi saya akan bacakan yaitu. Uh, cuplikan uh, mencoblong yang uh, bagi saya itu uh, sangat menarik. Ya silakan mbak. Uh, ini uh, saya selalu merasa bahwa uh, ketika kita berbicara tentang Bali, hmm. uh, kita selalu berbicara bahwa masyarakat Bali semua baik-baik saja. Ya. Tapi ketika hal yang paling membuat saya hampir hmm. menangis dan tidak bisa menulis, ketika ada berita di koran-koran lokal. Seorang ibu yang membunuh tiga orang anaknya. Iya, betul. Itu bagi saya itu sangat menyayat. Sangat, karena saya ya, adalah seorang ibu, betul, Anda juga seorang ya, ibu. Betul, jadi betul. Anda rasakan bagaimana kok seorang ibu bisa dengan tega, dengan tega ya. uh, membunuh tiga orang hmm, anaknya. Hmm. Ketika itu media-media, uh, Uh, yang ada media cetak terutama hmm. yang ada di Bali dan nasional hmm. menghakimi perempuan itu. Iya, iya, betul. Mereka semua seragam beritanya. Ini yang ya. saya katakan bahwa media itu sangat maskulin. Sangat maskulin ya. Karena mereka berpikir menyudutkan, ibu, perempuan, menyudutkan ya, perempuan padahal itu. tidak tahu apa latar ya, belakangnya. Iya, mereka tidak betul. tahu apa latar belakangnya. Saya akan bacakan eh uh, uh, ya, kutipannya karena saya benar-benar merasa bahwa ini adalah persoalan yang perlu kita pikirkan apa hmm. yang salah ketika seorang ibu tega membunuh uh, tiga orang anaknya dan saya merasa setelah saya konfirmasi ini satu-satunya loh uh, ya, ya. yang terjadi hmm. di Bali hmm. yang ya, sangat ya. mengejutkan. Ya. tapi saya pikir mungkin tidak hmm. mungkin ada mungkin ada lagi pada uh, masa lalu karena pada masa lalu kita tidak ada misalnya kita saling keseh ya, ya. kita saling uh, uh, membaca, uh, menuliskannya di koran hmm. atau membagikannya saya akan baca um, ya. Silahkan, di dalam mencoblong ini uh, dengan judul wajah Mencoblong bercermin di depan meja riasnya, merenungi apakah yang tersisa di tengah usia yang semakin meninggi, juga beragam kebisingan yang selalu membuatnya menjelma menjadi perempuan yang banyak menggerutu, banyak tidak puas, situasi hidup yang makin rumit dan tidak terkendali, kebohongan yang beredar semakin menjadi-jadi kecurangan yang memiliki ruang dan diciptakan dengan cara-cara halus. Orang-orang yang enggan lagi berbicara memilih mengisi waktunya dengan diri sendiri. Bersolek dengan beragam hal-hal indah seolah hidup hanya bisa direvisi dan memiliki eksistensi jika wujudnya mudah tersebar dan mudah diakses publik. Kita terlihat bahagia di media sosial. Seolah hidup berjalan linier kamu saja yang terlalu serius berpikir, apapun kamu jadikan renungan. Untuk apa? Apa renunganmu itu menghasilkan duit? Sahabatnya bertanya melalui telepon. Sekarang ini, esensi menjadi manusia modern itu ditunjukkan dengan eksis di media sosial, memiliki pergaulan sosial bagus, minimal sebagai perempuan, kamu juga harus tahu perkembangan dan cara-cara merawat keperempuanan sehingga kamu tidak diserang pelakor. Akronim dari perebut laku orang. Kamu tahu itu? Sahabatnya terus berkata dengan datar, pelakor, bahasa apa pula itu? Sekarang ini banyak sekali istilah juga akronim yang tidak dipahami memen Ketika hal ini dikeluhkan kepada teman-teman ngopi-ngopinya, jawaban mereka seragam. Mencoblong itu perempuan yang tidak gaul, Perempuan yang tidak memiliki wawasan dan pengetahuan generasi no. Perempuan yang tidak memiliki wawasan juga tidak memiliki perempuan yang tidak memiliki wawasan dan pengetahuan generasi no. Istilah generasi no juga tidak disukai mencoblong. Kenapa? Sepertinya bahasa Indonesia itu miskin sekali sehingga tidak memiliki padanan kata. Mencoblong lebih suka menyebut generasi kekinian rasanya lebih familiar. Ia teringat kata kata seorang temannya di Belanda. Aku heran, sekarang ini generasi manusia Indonesia itu sok keminggris, kata teman itu penuh dagelan dengan bahasa yang medok. Padahal sahabat mencoblong itu sudah puluhan tahun hidup di Belanda. Ketika pulang ke Indonesia, dia takjub dengan beragam perubahan di negerinya. Tetapi, begitulah wajah Indonesia, Mencoblong tidak tahu apakah ini yang disebut dengan kemajuan modern. Mencoblong kembali menatap matanya di cemir. Wajah anak lelakinya yang sebentar lagi berumur 17 tahun tiba-tiba memantul di wajah mencoblong. Mencoblong mengernyitkan alis. Tiba-tiba wajah itu berubah menjadi wajah seorang lelaki yang masih bayi. Jantung mencoblong berdetak keras. Keringat dingin sedikit netes. Wajah mencoblong terlihat sedikit pucat. Akronim keminggris modernitas. Lalu, bagaimana rasanya sebagai perempuan berumur setengah abad mencoblong membaca berita di aplikasi pesan WA? Niloh Putu Septian Parmadani, 32 33 tahun, istri Putu Mohdiana 35 tahun asal Banjar Sandakan, Desa Sulangai Petang, diduga bunuh diri bersama ketiga anaknya. Putu Ana, Made Mas, Nyoman Mas, di Banjar Palak Sukawati, Gianyar. Sementara Septian sendiri masih kritis di rumah sakit Celuk Gianyar. Apakah ini modern? Apakah ini solusi? Salah satu koran juga memberi predikat, predikat sebagai ibu jahat. Apakah yang terjadi dengan perempuan cantik berumur muda itu? Apa yang ada di benaknya ketika berpikir untuk memutus umur anak-anak kandungnya yang begitu lucu dan menggemaskan? Bukankah tidak mudah mengandung dan melahirkan itu? Belum lagi membesarkan seorang bayi. Hari ini mencoblong tidak ingin keluar, mencoba memahami perasaan seorang ibu yang dengan perkasa dan penuh kekuasaan mencabut usia anaknya. Pernahkah ibu itu bertanya, apa mimpi anak-anak itu? Ingin jadi apa mereka kelak? Bagaimana mungkin seorang yang memiliki profesi guru dan menjadi wali kelas di kelas 1 SD tega melihat anak-anaknya tersisa, menenggak racun? Apa yang dipikirkan perempuan itu? Apa yang ingin disampaikan dengan korban-korban darah dagingnya sendiri? Kamu jangan menyalahkan perempuan itu. Mungkin dia punya beban berat yang tidak bisa dia selesaikan dengan dirinya. Atau dia terlalu banyak menumpuk persoalan sehingga akhirnya jadi seperti itu, kata sahabatnya bergetar. Dari hmm. dari nada suaranya mencoblong tahu. Sahabatnya itu juga tidak memiliki argumentasi kuat dengan perbuatan ibu itu. Bahkan di dalam grup WA dengan para pakar, ada yang melontarkan kata-kata "Bali sudah tidak dalam kondisi baik". Bali sudah dalam kondisi lampu merah, kata seorang lelaki dengan sedikit kasar dan geram. "Ya, yeah. mencoblong sedikit suka dengan istilah itu." Dengan banyaknya kejadian belakangan ini, saatnya merenung kembali. Apakah Bali yang konon dikenal sebagai pulau sorga ini masih bersahabat dengan psikologis warganya? Apakah keindahan masih menjadi milik orang Bali dan bisa diteguk sebagai penghilang dahaga setelah seharian rutin bekerja juga ngayah sebagai manusia Bali? Siapakah sesungguhnya penjaga Bali? Siapakah sesungguhnya yang menikmati beragam ritual Bali yang indah dan bagi orang luar Bali itu unik? Sehingga sering mengidentikan bahwa manusia Bali itu religius, manusia Bali itu mistis. Lalu, apa yang ada di benak Anda jika membaca kabar minggu ini tentang seorang ibu yang tega menghabisi seluruh anaknya, seorang perempuan berpendidikan, dan memiliki wawasan tentang dunia anak-anak karena dia seorang guru? Apakah yang telah berubah di negeri surga ini, negeri para dewa, negeri sejuta bunga? negeri yang cocok untuk pelesir. Apakah kita sebagai orang yang tinggal di Bali masih tega mengatakan Bali baik-baik saja? Ketika banyak anak-anak muda yang tertatih mencari pekerjaan, pasangan muda yang pontang panting mengumpulkan uang untuk membayar cicilan rumah yang makin hari tidak terjangkau. Apakah kemegahan Bali berguna bagi orang Bali untuk hidup mereka? Membangun ekonomi, Kenapa makin hari kita justru ditusuk dengan beragam berita yang tidak menyenangkan? Seorang ibu melarung usia anak-anaknya. Apakah kita masih memiliki wajah Bali dengan segala mito mitos itu? Mencoblong, menatap kembali wajahnya di cermin, terlihat sedikit kisut dan kusut. Apakah Anda masih tega? mengatakan balik kita masih baik-baik saja. Oke, okay, gitu. terima kasih. Ya, itu memang sangat menyentuh sekali dan itu salah satu potret uh, barangkali bisa dikategorikan uh, sebagai tragedi mm -hmm. yang uh, terjadi pada hidup perempuan. Terus terang uh, itu juga menginspirasi saya membuat teater, mbok teater sebelas ibu, sebelas panggung, sebelas kisah yang uh, apa namanya mem, uh, memfasilitasi perempuan untuk bercerita karena di balik Kehidupan perempuan itu terda, terdapat banyak sekali uh, gunungan uh, hmm. emosi, jadi melalui seni, melalui teater mereka bisa berbicara. Oke, okay, kalau tadi tragedi, terus sekarang saya juga ada ketemu komedi di sini. Jadi, mencoblong itu adalah tragedi komedi dalam satu um, uh, frame, begitu karena uh, sama seperti. Uh, dua sisi pada satu mata uh, uang logam hmm. itu ya tragedi dan komedi itu selalu berdampingan kalau tadi kan perih sekali kita hmm. melihat bagaimana Mbak Oke melihat seorang perempuan di situ saya lihat Mbak Oke tidak menjudge tapi uh, justru membangkitkan apa uh, awareness kita sebagai perempuan bahwa uh, ini loh perempuan Bali dengan segenap uh, problematikanya tentu saja tidak ada seorang ibu yang ujuk-ujuk membunuh anak-anaknya yeah. anaknya, gitu saya pikir itu uh, apa sesuatu yang sangat uh, apa ya namanya uh, pasti kejam sekali kalau itu terjadi yeah. tapi ini kan berbeda dan mbak oker di mencoblong ini menampilkan wajah perempuan dari berbagai sudut pandang nah itu tadi tragedi terus di sini juga ada komedi ya mbak ya pada halaman 152 di sini uh, tentang ya uh, Orang harus siap-siap pindah ke planet lain, gitu, karena semua planet sedang dikurasi oleh para ilmuwan. Terus, hasilnya belum ada, gitu. Terus, percakapannya, kalau Indonesia tidak ada, kita harus kemana? Kemudian, aku kan bukan orang kaya, apa harus pindah ke luar negeri? Terus, apa hidup di luar itu sudah pasti nasib kita lebih baik, minimal bersih dari koruptor dan para penjilat. Memang, kamu berencana kemana? Katanya. Memangnya ada negara ideal yang bagus untuk hidup orang Indonesia? Orang Bali kampungan seperti aku, aku tidak bisa makan roti, makan singkong rebus masih lebih nikmat. Kalau aku rindu makan lawar dan babi guling bagaimana? Sudah, Indonesia tidak akan bubar. Wah, ini kayak percakapan yang uh, sangat menarik sekali yeah. ya. Uh, apa sebenarnya? Ini sebenarnya menyinggung para koruptor ya, yang uh, bokek uh, jadikan panggung dagelan gitu, ya. Yeah. Uh, ini kan trage, uh, apa namanya komedinya ada sekaligus uh, tragedinya ada di sini. Hmm. Nah, saya, saya rasa di sini Mbak Oke belajar menjadi apa ya pengamat gitu, pengamat di mana uh, tragedi dan komedi bisa menjadi satu panggung yang uh, disajikan begitu uh, begitu aktual hmm. gitu. Nah, uh, saya juga membaca beberapa apa namanya beberapa komentar uh, bahwa um, ini adalah kematangan Mbak Oke sebagai penulis menampilkan essay. Uh -uh, menampilkan esai uh, di samping sebagai jurnalis juga tentunya inilah kematangan Mbak Oke. Pertanyaan saya sejauh ini apa ya masih berlanjut dengan uh, pertanyaan sebelumnya, apa rencana Mbak Oke? Apakah mencoblong ini sudah berhenti atau mencoblong terus berevolusi? Kalau memang berevolusi dia menjadi apa sekarang gitu. Apa kabar mencoblong itulah pada intinya. Oke. Okay. Uh, di tengah uh, pandemi ini ya, uh, saya saya berpikir orang pada bertanya. Jadi uh, mereka DM saya, mereka bertanya eh uh, mencoblong, "Halo, apa kabar? Uh, bagaimana?" <laughs> apa -apa baik aja? Uh, apakah mencoblong tidak minum? melanjutkan Uh, kok tidak ada uh, mencoblong berbicara tentang pandemi gitu. Jadi saya pikir saya sedang lagi menyusul ini, okay. uh, menyusun uh, dengan lebih baik. Tapi memang uh, mencoblong ini dari awal saya berusaha untuk mengkemasnya hmm. karena kalau biasanya perempuan menulis, yeah. kalau or, hmm. kalau orang Jawa bilang betenteng, saya bahasa Bali apa ya? Apa ya? Nggak tahu. Betenteng itu agak serius gitu, Bu. Jadi mereka tuh serius menulis kalau ketika menulis esai. Oh iya. Uh, kayak jadi berkerenyit gitulah oh, gitu ya. jadi jadi saya tuh berusaha bagaimana caranya kita mengejek atau mengkritisi sebuah hal yang mm -hmm. yang yang kecil menjadi lucu. Lucu. Okay. Contohnya dalam teks ini di sini ada ada pengalaman kalau kita bilang yeah. saya lebih menyebut mencoblong ini adalah teks-teks -tek esais yang sangat karikatural. Mm. Kalau kita melihat karikatur-karikatur yang dibuat yeah, oleh laki-laki itu yeah. dengan gambar mereka bisa. Iya. Yeah. Jadi ketika saya melihat itu saya berpikir bagaimana caranya gambar ini berpindah ke dalam teks. Kata, ya. Ya, ya, Jadi ketika itu di salah satu uh, di salah satu uh, uh, buku ini, mm. uh, salah satu sequel, di situ Ketika saya berada di Singapura, ya yeah. mm. Ini ada pengalaman lucu. Jadi, saya akhirnya uh, berpikir bagaimana caranya mengkritik. Kalau kita bilang Indonesia adalah negara yang santun, mm. masyarakatnya berbudaya. <laughs> yeah, yeah, yeah. Ketika saya diundang uh, festival di Singapura, uh, karena kan, di sana kalau di luar negeri kan biasanya sangat teratur. Iya, so. yeah, iya, yeah, betul-betul. Jadi, uh, ada setiap pagi saya berada di sebuah hotel, setiap pagi saya berolahraga. Mm. Saya berolahraga saya tulis dalam sini ketika saya berolahraga. Dan itu kebetulan uh, lampunya tidak merah. Hmm. Jadi untungnya waktu itu saya berolahraga uh, yang di depan itu ada anak-anak. Hmm. Jadi ketika lampu merah padahal tidak ada orang kendaraan sepi mereka tertib. Untung enggak hmm. saya yang di depan. Oh. Kalau saya yang depan saya saya, saya pasti jalan. Iya, iya, iya. Jadi dengan kondisi itu kan sangat yeah. karya yeah, sangat Indonesia. Betul, betul, iya. Jadi saya berpikir oh orang Indonesia enggak mentaati menta rambu itu rambu tapi rambu. merasa bahwa dirinya adalah masyarakat bersih. yang sangat berbudaya, bersih, berbudaya. Hmm. Ya, betul. Dan ada satu hal lagi yang oh. lucu, soalnya. apa? Jadi ketika saya menyetir mobil, mengantar anak saya sekolah, di sini hmm. ada sekolahnya, yeah. uh -uh. uh, lampu merah. <laughs> Kayaknya saya baca itu. Uh, iya, jadi, jadi lampu merah, <laughs> uh, saya berhenti uh. dan yang lucu ketika saya menoleh ke sebelah kiri, hmm. ternyata sapi pun berhenti. <laughs> jadi rombongan sapi, lampu merah, traffic light berhenti. Sementara <laughs> saya di bel di belakang orang naik Lexus. Oh hmm, uh, jadi ini kan sangat karikatural iya, iya, betul, ya. Betul, betul. Masa kita harus belajar dengan sapi, sapi ya. ya. Jadi betul. saya sapi aja berhenti sa gitu ya. Sapi berhenti gitu. apa dalam nggak ngerti, jangan-jangan so, sapi tidak belajar warna iya. gitu. Jadi di sanalah <laughs> saya berusaha untuk membuat semua hal Uh, menjadi karikatural. Di samping yeah. itu uh, ada hal-hal yang sangat politis juga yeah, di sini. betul betul. Misalnya ketika di sini juga ada hmm. ketika kita masih ketika agama, hmm. ketika agama menjadi isu yang sangat mengerikan sekali gawat di Indonesia, ya. sangat betul, gawat betul, betul, dan betul. Uh, merusak beragam fondasi, beragam fondasi kondisi yeah. kenusantaraan hmm. kita, kemajemukan kita. Di sini ada tentang hmm. kondisi lurah-lurah Susan hmm. yang hmm. tidak bisa diangkat lurah karena yeah, dia yeah, agamanya. Yeah. Oh iya Jadi itu saya saya hari berpikir hmm. uh, ketika, uh, ketika men uh, memadukannya karikaturalnya hmm. gimana hmm. saya bilang aja ketika kita berbicara tentang pohon kamboja pasti hmm. identik dengan bali hmm. jadi saya bilang uh, su suatu hari tetangga saya ini fiksi hmm. jadinya suatu hari tetangga saya berkata Oh, enggak, kamu kan beragama bukan Bali, hmm. jangan menanam pohon Kamboja. Hmm. Akhirnya apa yang saya tulis di sini pohon Kamboja kok beragama, jangan-jangan lama-lama batu beragama. <laughs> jadi saya seperti itu. I sih, betul uh, betul. Jadi hal-hal uh, yang yang besar, mm -mm. yang sensitif, hmm. saya kemas dalam hal yang karikatural. Yeah. Ini agak sulit sih memang sebetulnya membuat yeah. karikatural itu, yeah. karena perempuan nggak biasa ngelawak yeah. sih kayaknya. Iya yeah, betul. Padahal di dalam uh, apa komedi itu terdapat pemikiran yang matang sekali yeah. ya. Okay? Jadi jadi makanya... pohon beragama sekarang mulai sekarang. padahal saya hanya ingin menyindir bahwa kenapa agama itu menjadi persoalan yang sangat iya, mengganggu, sangat mengganggu. mengganggu. Uh, uh, saya juga apa namanya uh, salut sama Mbak Oke karena uh, salah satu cara membuat uh, manusia tetap waras itu salah satunya adalah dengan berpikir, dengan menulis dan dengan berkarya ya. Nah di sini ada um, tulisan Mbak Oke judulnya waras. Uh, saya rasa um, mungkin bisa dijelaskan atau dielaborasi nanti uh, bagaimanapun seorang perempuan itu uh, yang Uh, dengan segenap kesibukannya sebagai seorang ibu dan uh, mungkin kesibukan lain, dia tetap harus berjuang memperjuangkan kewarasannya mm -hmm. ya nggak Mbak ya yeah. yeah. dan salah satunya dalam konteksnya Mbok Oke Mbak Oke ini sekarang sudah berevolusi tidak hanya sebagai um, jurnalis dan esai, tapi sudah uh, apa namanya sudah berada di antara kedua itu, dan bahkan sudah menjelma menjadi uh, sesuatu yang baru dengan karya yang uh, Mbak Oke uh, lahirkan, mencoblong ini. Nah, terkait dengan memelihara kewarasan, deh, Mbak Benar, memelihara kewarasan itu uh, kan perlu kedisiplinan. Ketika Mbak Tadi mengatakan di awal, uh, perlu kedisiplinan. Uh, apa kira-kira pesan Mbak Oke kepada perempuan di luar sana, terutama di masa pandemi, pasti sudah banyak perempuan yang ngerasa hidupnya ya, udah ya, ya. Sudah aduh dalam karena ada udah dalam ada pun sih ya antara hmm. ada dan nanti ada mungkin membeli beras saja sudah ya. uh, tidak memiliki kemampuan uh, untuk menjadi waras itu sekarang di masa pandemi ini kayaknya sebuah tantangan besar bagi terutama bagi perempuan bahwa karena mereka sendiri yang ada di dapur gitu ya mereka yang uh, langsung berhadapan dengan beras, menteri keuangannya menteri keuangan ya gitu. menteri keuangan nggak ada beras nggak ada dan dan mungkin uh, apa suami dipecat misalnya ya, ya. atau di PHK sehingga me, apa, membicarakan kewarasan di masa pandemi ini sangat apa ya uh, sangat challenging for us as women ya. Menurut Mbak Oke, ada nggak strategi atau tips atau apapun pesan mungkin kepada perempuan untuk uh, kembali semangatlah atau apa di masa pandemi? Mungkin ya, yeah. apapun yang terjadi yeah. perubahan politik ya. Yeah yang bisa misalnya perang, ya betul, kemudian perubahan ekonomi, ya, uh -uh. lalu yang sekarang kita pandemi, pandemi, oh, ya. perempuan tuh uh, saya pikir masih tetap loh bisa bertahan. Contoh betul. di perumahan saya, ya. di perumahan saya yang kecil-kecil aja, ya, ya, uh, aja, mereka menanam, ya, mereka betul. berusaha memanfaatkan lahan, lahan uh -huh. berkebun. berkebun, mereka yang tidak punya misalnya uh, dipecat semuanya mereka pindah ke kampung berkebun hmm. dan menawarkan lagi. Ke, ke, perumahan, ke perumahan misalnya rumahnya ini. ya betul dikontrakkan. Ya. Lalu ada aja ide-ide yang menarik ya, dari perempuan. Betul. Uh -huh. Lalu mereka yang paling uh, menarik biasanya hmm. kita lihat sendiri sekarang ya. kalau kita buka IG dan media sosial jualan. yang lain jualan, jualan. mereka. Ya, betul. Mereka selalu punya ide-ide kayaknya perempuan tuh enggak kehabisan ide Padahal kan ide. mereka betul. menteri keuangan betul. <laughs> ngurus anak juga. Iya betul. Uh, ini ini iya, juga UKM juga UKM dia. semua. Yeah. Uh, uh, beberapa uh, orang tua dari teman anak saya juga seperti itu jualan yeah, mereka uh, bolu, punya, oh, jualan kue. Mereka apa dan, selalu punya solusi yeah. untuk mengatasi zaman. Ya betul, oh, betul. perubahan zaman. Jadi teror. perempuan itu memang harus cerdas dan hmm. uh, tak ber, ber bersikap taktis gitu ya yeah. strategis untuk menghadapi zaman uh, dalam konteks menulis terutama Mbok ketika uh, kembali ke kedisiplinan itu barangkali untuk uh, perempuan penulis yang ada di sana untuk tetap waras dan disiplin dalam menulis itu apa sih Mbok apa uh, kalau saya lihat dari Mbok Oke kan memang karena kita sering bersama ngelihat bahwa Mbok Oke tuh uh, memang punya uh, Trigger yang luar biasa dari within ya. Kalau dalam konsep achievement motivation, you have internal achievement motivation gitu. Jadi saya tahu kalau Boko itu punya uh, motivasi berprestasi yang cukup tinggi gitu kalau dari ilmu achievement motivation. Tapi kan uh, barangkali uh, itu bisa ditularkan dengan perempuan lain yang mungkin tidak memiliki achievement motivation seperti itu. Uh, bagaimana Mbok memelihara bara api yang uh, selalu menyala-nyala dalam diri Mbok tuh? Kayaknya energinya hmm. tuh nggak pernah ada habis-habisnya gitu. How to uh, charge your <laughs> energy ya? Every day ya, bahkan uh, tidak pernah berhenti berkarya dan selalu menyemangati uh, yang muda. Apa, apa tipsnya? Mungkin bisa di share di sini. Yeah. Uh, saya selalu tidak pernah berpikir. Hmm. Uh, apakah seorang Mini itu menulis ingin disebut sebagai feminismo? Oh, sebagai apakah seorang Mini menulis itu ingin dilihat sebagai apa-apa yang besar-besar? Yeah, yeah, itu yeah. tidak. Uh. Saya ingin menulis uh, karena ada hal yang tidak selesai dalam diri saya aslinya. Oh, I see. Yeah, itu yeah, yang yeah, pertama yeah. itu. Yeah, yeah. Yang kedua, saya sedih sekali. Mm. Karena, terutama perempuan Bali ya, mm. kalau perempuan-perempuan uh, non-Bali mungkin banyak yang yeah. menulis AC. Mm. Perempuan mm. Bali itu saya berpikir jarang sekali. Yeah. Berkontribusi, kalaupun esai ilmiah gitu ya, mungkin, ya, yang berkontribusi di pemikiran, ya, ya. di pemikiran kan ya, jarang yang bukunya ya. bisa diakses publik. Iya, iya, iya. Kalau ya. di, di, di kampus mungkin bisa, kan ya, ya kayak, uh -huh. uh, kayak Anda juga hmm. kan berkontribusi hmm. di kampus, tapi kontribusi perempuan di, yang berada di hmm. Bali hmm. yang kita dianggap lokal hmm. mempengaruhi nasional hmm. oh, nah, iya, itu iya. selalu menjadi beban Suara. saya. Iya, tapi akhirnya kenapa? Akhirnya saya disebut sebagai feminis. Nah, saya nggak oh. peduli dengan itu, Son. Ya. Itu juga membuat saya lebih rileks mungkin ya. Oh. Akhirnya makanya lahir inilah koplak. Ya, koplak kan. Nah, ya. ini, ini ketika akhirnya mereka berpikir oh kurus mini itu nulisnya perempuan terus ya. Ya. Uh, lalu dia tidakkah dia dia seperti anti laki-laki gitu. Kalau ya. kalau kalau uh, anti perempuan misogini, hmm. lalu saya dianggap sebagai uh, anti laki-laki enggak? Makanya saya lahirkanlah koplak. Ya. Jadi ya, aslinya, seimbang ya. Iya, seimbang aslinya. Okay. Jadi saya makanya koplak ini akhirnya Menyuarakan Opa. bagaimana yeah. feminisme laki-laki, laki-laki yeah. juga bisa merawat. Merawat anak merawat anak oh, ya. jadi saya berusaha menyeimbangkan ini mm -hmm. mungkin karena itu dia saya nggak nggak peduli orang bilang saya feminis atau apa atau apa istilah-istilah apapun saya tapi iya betul sorry saya potong mm -hmm. uh, saya tertarik dengan uh, pernyataan bahwa oke soal ada yang tidak selesai di dalam diri saya yang kemudian saya uh, apa namanya ekspresikan melalui tulisan jadi sebenarnya uh, uh, tulisan itu adalah sesuatu yang membuat kita grow Mm. membuat kita yeah. bertumbuh yeah. dan mungkin tidak selalu harus sama seperti mbak Oke ya mm. caranya jadi uh, you find your own way mm. ya uh, seperti saya saya tetap menulis tapi saya mengambil teater uh, puisi prosa yang yang uh, menurut saya bisa mewakili diri saya tapi as a woman kita harus tetap grow ya mbak ya mm. tetap grow bertumbuh dan uh, kritis untuk uh, melihat sekeliling kita jadi uh, Tadi menarik ketika Mbak Oke mengatakan bahwa ada yang tidak selesai dalam diri saya. Itu adalah sebuah pengakuan yang jujur Mbak ya. Hmm. Karena tidak semua uh, oh, penulis oh, uh, oh, yeah. mau mengakui bahwa, <tuk> maksudnya gini, oh enggak saya sudah selesai dengan diri saya. Kan biasanya hmm. orang ngomong gitu ya Mbak ya. Iya enggak ya. ya, sih? Hmm. Biasanya orang be mengatakan, enggak saya sudah selesai dengan diri saya. Saya akan menulis hal-hal yang ada di luar diri saya. Tapi hmm. kalau... Bowo tadi mengatakan bahwa, nah saya menulis tentang sesuatu dengan diri saya karena saya belum selesai." Menurut saya, saya sep, uh, se, uh, sepakat dengan itu karena um, justru dengan kita menyebut diri kita tidak selesai, maka kemungkinan bertumbuh kita lebih besar hmm. daripada orang yang menganggap dirinya sudah selesai. Hmm. Itu bagus. Oke, terkait dengan kopla tadi. Nah, kopla kan di Muatitatkala.co ya, ya. ya. Nah, itu kayak keseimbangan. Kalo, eh, keseimbangan ya kalau hmm. tadi itu kan di Bali Bengong hmm. yang uh, mencoblong. terus sekarang kopla. Uh, di tatkal.co dan itu lebih ke perspektif laki-laki yeah. karena karakternya laki-laki. tapi kan maksudnya Mbak Oke ini adalah uh, seorang perempuan ya. Uh, bagaimana kemudian Mbak Oke bisa menulis? Uh, perspektif laki-laki dari uh, Mbak Oke sebagai seorang perempuan. Nah, jangan lupa ya. Yeah. Saya hidup dengan dua laki-laki di rumah. Oh iya yeah, gitu <laughs> Oh iya yeah, Suami benar. saya dan Suami anak dan saya nana, sama nana, yang... Jadi uh. itu Mbak Oke pinjam gitu yeah, ya saya, saya pinjam karakternya mereka, saya pelajari ya. Yeah. Yeah. Dan 30 tahun saya sebagai wartawan di uh, yeah. dengan komunitas yang isinya laki-laki semua. Betul. Jadi, Jadi uh, sepertinya yeah. hal itu menjadi uh, sebuah apa ya? eh uh, apa meminjam karakter itu yeah. jadi mbak ke apa fasih gitu yeah. ya fasih bercerita soal itu uh, kalau kopla itu memang uh, karikatural juga kan yeah, mbak ya sama juga uh, artinya komikal, komikal juga ya. ya jadi dia seperti apa ya mencoblong tapi versi laki-laki gitu mau ya uh, is that Enggak, so saya, saya karena laki biasanya karena laki serius dia, ya Kalo lebih coblong kan agak nakal kagak yang 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 orang berpikir ketika perempuan Nyirah itu ya misalnya kita kan sekarang perempuan-perempuan uh, modern di Bali yeah, kosmopolit yeah. hidup di mobil. Iya, yeah, betul. Jadi bagaimana kita hidup di mobil ngantar yeah. anak kumon <laughs> yang gitu-gitu kan kayak tidak intelek banget gitu loh. <laughs> Masak pagi-pagi bangun pagi sementara kita harus punya waktu juga untuk membaca. Yeah, yeah. Jadi mungkin kita waktunya dimajuin lebih pagi bangun mm, mm. lalu menggunakan iPad kita mm, mm, sudah membaca mm, mm. membaca membaca koran sudah bentuknya seperti itu yeah, perempuan betul, modern. digital. Jadi saya berpikir bagaimana kok laki-laki kita pakai yang lebih, laki kan selalu serius mm -hmm. kalau formatnya itu kok kita lihat kan secara figur itu laki mm -hmm. serius. Jadi saya berpikir lebih baik kepala desa aja deh. Kepala Sebuah desa. Buah desa yang antah berantah. <laughs> gitu. jadi yang yang uh, yang sama sekali dia mm -hmm. tidak berpikir yang 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 nir teknologi, mm. nir ini, nir ini, nir semua gitu. Oh, okay. Jadi dia berpikir hanya tentang kemanusiaan, okay. tentang anaknya, tentang pertanyaan-pertanyaan. Kok ada orang di mm. kok ada orang korupsi uh, lalu ditangkap uh, mencuri? Uh, duit oh, rakyat, iya, 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 iya. tapi kok dia tidak malu dengan ketawa, hmm. dengan bangga menghadap kamera, misalnya seperti itu. Yeah. Kan koplak sebertanya sebagai hmm. seorang laki-laki desa. Jadi dia seorang laki-laki desa yang orang, laki-laki uh, Bali lah ya. Laki-laki Bali. Yang lugu, yang, yang lugu, polos, uh. Uh, yang, uh, tapi sedikit nakal juga sih. Iya, yeah, eh, mungkin juga. karena hmm. yang baca, uh, yang baca punya agak punya ilmu pengetahuan gitu. Agak hmm. cerdas yang baca, jadi melihatnya yeah. itu sebetulnya eh lugu cara pandangnya sangat lugu. Mm -hmm. Mungkin karena saya dibesarkan di sebuah komunitas saya punya uh, pembantu laki-laki yang A, karena banyak yang lugu-lugu ya? Iya, banyak yang lugu, -lugu ya, ya, banyak yang jadi saya kan pikir oh, Tapi enggak juga kan suaminya enggak lugu. Iya, <laughs> <laughs> kritis yes, banget. Saya, saya hidup seperti itu jadi ya. saya pikir bagaimana kita kita jungkir balikan. Kalau koplak dibuat seperti tataran yang sangat serius nggak ada yang baca. Iya, tidak ada hmm. mungkin tidak. Bagaimana cara menyentil mencil masalah politik, agama, sosial itu susah. Iya eh hmm. mencoblong dan Kopla ini makanya saya bilang kembar buncing. Eh uh, totally different ya. Iya. Ya, totally kembar different. buncing kan ya. beda. Iya, betul. Hmm. Tapi menarik juga ketika Kopla itu kemudian uh, kembali ya diterbitkan di uh, di tatkala.co itu uh, booming loh itu ya dan dan banyak mendapat tanggapan uh, juga ya. respon yang yang menarik mungkin karena lagi-lagi uh, uh, gaya penulisannya beda daripada yang lain Mbak ya karena itu adalah esai um, yang menggabungkan uh, fiction and reality hmm. at the same time ya dan juga uh, tragedi and comedy at the same time. Nah, menurut Mbak uh, nah, kembali lagi pada pertanyaan awal saya setelah ini Mbak apa lagi karena ini sudah um, Uh, suatu yang baru evolusi seorang Okerus Mini gitu ya karikatural teks lah gitu. Uh, setelah ini apa lagi rencana Mbok? Karena kita punya waktu 15 menit lagi dan <laughs> kita harus sudah semakin <laughs> meruncing ke depan Mbok ya. Okay. What's next uh, from uh, Okerus Mini? Uh, saya merasa mm, hmm. banyak banyak sekali ya festival festival. Hmm. Uh, dan komunitas komu hmm. komunitas literasi hmm. belum tercover di Bali dengan bagus oh, Oke okay. uh -huh. jadi ketika saya sangat sedih hmm. uh, ketika saya membaca kenapa teks-teks sastra kuno hmm. misalnya hmm. lontar hmm. Hmm. Kidung hmm. itu kenapa harus uh, orang asing yang menerjemahkannya hmm. kenapa kita kenapa lihat Bali ya, ya serat centini hmm. hmm. Eh, uh, Sumana Santaka itu mm. malah dalam bahasa Inggris lagi terjemahkan. Mm -hmm. Lalu, kenapa yeah. literasi kita ada festival seperti mm -hmm. ini? Misalnya, mm -hmm. son, mm -hmm. kenapa tidak berusaha? Ya, untuk betul. membuat sebuah uh, uh, kerjasama hmm. dengan Fakultas Ilmu Budaya itu yeah. jadi budaya Bali yang terkini itu bisa, bisa tercover ter dalam festival-festival seperti ini yeah. jadi saya sendiri sekarang sedang sedang belajar. Hmm, belajar itu yang belum selesai di diri saya yeah. sendiri yang di sana saya katakan belum yeah. selesai kepada anak-anak ini hmm. bagaimana memindahkan teks-teks kuno itu hmm. ke dalam bentuk modern yang, yang terjangkau, iya, ya, yang, yang bisa dibaca oleh masyarakat hmm. yang tidak hanya mempelajari uh, sastra Jawa kuno, hmm. sastra Bali hmm. yang tidak dalam bentuk-bentuk huruf hmm. seperti hmm. itu, tapi dalam bentuk huruf ba dalam bahasa Indonesia, yeah. dalam bentuk yang berbeda novel. Kakawin hmm. yeah. kita, kita jadikan dalam bentuk novel, novel ya, yang gitu. lebih apa ya? Itu yang masih obsesi. Jadi saya berpikir banyak oh. sekali teks-teks lama. Baru-baru ini saya menerbitkan hmm. 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 sebuah novel mm -mm. yang terinspirasi dari kidung, yeah, yeah. Yeah. Mm. kidung yang dilakukan di sebuah pura mm. di Bali tahun 1921 yang sekarang ini sudah tidak ada lagi, mm -hmm. sudah tidak dilakukan lagi, mm -hmm. kemudian teks itu tertinggal dan dilupakan saja, mm. saya buat itu mm. dalam novel jerum. Mm. Oke, okay. ada Mbak, bacakan. Oh, kayaknya enggak deh itu karena masih berbeda <laughs> baik jadi seorang Okorusmini pada intinya tidak pernah berhenti berkarya kalau boleh tahu berapa usia sekarang mbak? Uh, saya berumur 53 mau 54 tahun ya? 54. <tuh> jadi uh, masih banyak akan muncul karya-karya Mbok tentunya yang kita harapkan banyak. Iya, karena mungkin oh, karena iya. itu. Belum ada yang tidak selesai hidup saya <tuh> masih belajar. Saya, <tuh> saya masih Tapi itu bagus sih menurut iya. aku itu sih yang masih uh, takjub, menjadi kunci ya. Masih takjub melihat anak-anak muda yang kok ada anak muda yang setia hmm, hmm. belajar ke kawin secara ya, finansial ada, tidak ya, ada itu. Iya, kan? ada ada, ada mereka banyak itu. Masih babak iya. belur secara iya, ekonomi. Iya benar benar tapi, tapi mereka, mereka setia. setia. Hmm. Lalu bagaimana saya sebagai seorang ibu mm. sebagai seorang mantan wartawan jurnalis gitu melihat itu <laughs> bukan gitu. mantan lah Mbak itu kan tetap <laughs> sekarang juga masih kan masih memotret kanan, kanan kiri ya oke okay, baik uh, oh ya tadi kita sebenarnya uh, sempat ngobrol di luar uh, apa namanya sebelum mulai itu ya uh, Mbok, sekarang sedang menginisiasi juga kayak gerakan perempuan itu ya yang dikemas dalam bentuk yang lebih kekinian gitu oh, iya. ya di sebuah Instagram mm. nah uh, itu uh, apa apa visinya menurut Mbok dan mungkin ini uh, karena di Instagram di sosial media saya saya menyangka atau saya menduga ini uh, pasti gerakan yang sebenarnya serius tetapi uh, dikemas dalam dalam bentuk kekinian yang sangat milenial. Fashionable. Oh ya benar-benar kan Mbok Oke tuh fashionable banget ya dalam bersosial media juga fashionable mengikuti perkembangan. Jadi uh, sekarang Mbok lebih main di Instagram ya. Enggak, saya berpikir Instagram tuh soalnya kita tidak terlalu banyak nyinyir ya. Iya, betul. Pertama kita, kita foto. Iya, foto. Kita senang sekali kalau foto ya, kita. Visual. Jadi visual, ya. jadi... Uh, teksnya sedikit kadang. Ya, teksnya sedikit, tapi kita sudah menjangkau banyak ya. hal. Baru-baru ini saya agak prihatin. Iya. Uh, ketika... Uh, ketika banyak orang berpikir uh, bahwa perempuan itu tidak ada jejaknya uh -huh. di dalam literasi. Uh -huh. Jadi literasi perempuan yang selama ini telah dilakukan dari, ta dari abad lalu, uh -huh. Saya berpikir di mana sesungguhnya perempuan-perempuan -peran itu tidak tercover, ya, tidak ada teks yang tertinggal hmm. kalau kita membicarakan hmm. sejarah literasi perempuan. Hmm. Apalagi ketika ini hmm. ada harus ada sebuah penghargaan dari tahun 2015 sampai ya, ya, 2020 ya, tiba-tiba ada ada lomba tidak ada satupun perempuan. Perempuan, ya. saya kaget loh seolah-olah kok perempuan sama sekali oh. tidak pernah ngapa-ngapain. Apa tidak memang tidak ada karyanya kan itu menjadi perdebatan. Iya ya, jadi ya, jadi, tidak, ya. jadi menjadi perdebatan. Akhirnya saya bersama beberapa teman. Uh -huh. Uh, membuat mem, uh, membuat ini semacam IG yeah. jadi berusaha untuk mendokumentasikan oh ya yeah. perempuan ya yeah, tapi itu bagus karyanya itu hmm. bagus kan yeah. jadi bahwa perempuan itu ada loh perempuan itu ada <laughs> oh so ada itu, loh ada yeah. dulu deh. so it uh, it was born because of something ya yeah? ya yeah. yeah, jadi uh, mbak Oke ini adalah tipikal orang yang selalu berbuat berdasarkan sebuah fenomena ya yeah. ya. Jadi fenomen, ada hal-hal yang ada hal-hal yang menyenggol terus baru bah, langsung bangun. <laughs> Tapi itu bagus ya. Karena uh, memang kalau kita uh, apa namanya menyadari bahwa uh, dunia ini penuh hal-hal yang mengejutkan hmm. dan tidak mungkin uh, uh, sesuatu terli, uh, terlewatkan begitu saja tanpa hal mengejutkan. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi begitu saja rutinitas itu pasti bukan Jenuh. hidup namanya pasti yeah. kejenuhan itu yang terjadi betul dan uh, saya sangat appreciate bahwa Mbak ke uh, apa uh, dengan semangatnya seperti ini ya uh, masih bisa meng, apa namanya meng, mengelaborasi pikiran uh, menumbuhkan apa ide-ide kreatif uh, menaklukkan tantangan-tantangan uh, dan memelihara kewarasan ya, minimal perempuan meninggalkan jejak, Son. Betul betul bahwa dia ya. ada gitu loh. Ya, bahwa per, bahwa pernah ada. <laughs> Baik, uh, boleh baca mungkin satu cuplikan lagi, Mbak. Uh, boleh boleh koplak, boleh mencoblong. Ya. Kayaknya kita perlu mendengar yang komedi. Ya, kalau tadi kan sudah yang tragedi. Uh, mencoblong, saya akan bacakan di sini yang ketika awal. Jadi hmm. ini adalah uh, uh, yang sangat lucu. Ya, silakan. Uh, Mencoblong, Mencoblong itu aslinya okurus mini, full okurus mini, jadi ini saya pure, buka, pure. Ini kebiasaan saya, yeah, jadi. Yeah. jadi saya baca ketika ini uh, dialog pertama uh -huh. di dalam sekuel Mencoblong. Yeah. Bangun pagi pukul 4.30 dengan secangkir kopi dan sepiring semangka adalah sarapan wajib Mencoblong menjelang 50 tahun lebih. Stamina sebagai perempuan, harus jaga agar tetap segar, tubuh langsing, dan tentu saja tetap fashionable. Jadi, mungkin cukup segitu. Cukup segitu, iya. Jadi, sarapan Mbok Oke itu adalah kopi dan semangka. Kadang buah, kadang buah. Ya, saya sering lihat di Instagram, ya Mbok Oke. Oh ya, itu bagus, Mbok. Mungkin ini juga karena lagi 10 menit, ya. Ini juga ingin saya tanyakan tentang gaya hidup uh, makan kemudian Mbak Uke juga yoga juga. ya kemudian uh, mungkin uh, meditasi mungkin seperti itu uh, karena kita pernah di Australia ber <laughs> di Adelaide berdua sekamar dan saya tahu sekali uh, bahwa Mbak Uke tidak hanya memelihara uh, otak dan pikiran tetapi juga memelihara tubuh dengan uh, makanan ya dengan disiplin yang tinggi mungkin bisa di share uh, Uh, dieting yang Mbok lakukan sehingga bisa apa namanya tetap memelihara apa kewarasan melalui asupan makanan juga dengan memelihara tubuh dan makanan. Mungkin bisa di-share ya, mungkin uh, uh, di dalam mencoblong ya. Uh, di dalam mencoblong tuh sudah kelihatan banget, ngapain aja krusnya gitu uh, iya, ya? Jadi, uh, saya berpikir gini, uh, ketika kita menjadi perempuan, heem. Kita tidak akan bisa melakukan apapun, son. Hmm. Kalau kita tidak sehat. Ya betul. Sehat pun tidak harus sehat harus fisik, yang, iya, iya. tapi psikologis. Ya betul betul. Sehat psikologis itu saya berpikir dimulai dari mana? Pertanyaan saya gitu. Makanan ya, salah satunya. Iya dari Boleh. makanan. Betul. Dari ya. makanan dan kita ketika bangun pagi kalau kita melakukan yoga, misalnya yoga pernapasan atau menenangkan mm -hmm. diri kita harus punya mid time gitu loh yeah, me time untuk diri sendiri ketika kita lupa bahwa kita harus punya anak ada anak atau suami enggak, tapi kita melakukan membahagiakan diri yeah. kita ketika kita bangun uh -huh. kita harus membahagiakan diri kita sendiri Iya, yeah, yeah. for yourself ya yeah? yeah. Iya, jadi kita menyembuhkan diri sendiri setelah itu kita berbagi misal mau masak mau gimana yeah, yeah. jadi ketika saya bangun pagi saya tidak mau melakukan apapun selain yeah. saya menservis diri saya saya baca yeah. <laughs> saya mendownload dengan ipad saya yeah, yeah. saya mendownload berita-berita yeah, koran yeah. yang sekarang kan mm. koran digital iya yeah, betul lalu saya menyiapkan menu yang saya suka, mm. misalnya misal telur yang diapain mm. atau apa gitu, mm. uh, atau salad atau apa gitu. Just for yourself, ya? Iya, yeah. jadi kita membahagiakan dulu ketika bangun pagi diri kita sendiri gitu yeah. biar nggak ruwet. Yeah. Karena setelah anak-anak bangun, suami bangun udah seperti sudah <laughs> <laughs> ada persoalan sudah berada. Jadi bener -bener. sehat itu Tapi harus benar sih. Iya, yeah. sehat itu harus dimulai dari Dimakanan. kita sendiri, yeah. mm. terutama sebagai perempuan karena perempuan, terutama perempuan yang menjadi ibu, yeah. menjadi istri. Yeah. Dan mencari perekonomian, mencari ekonomi juga <laughs> menambah, ternyata perekonomian menambah, luar biasa sih. Iya, itu. Jadi itu harus ada keseimbangan. Mm. Jadi saya saya selalu merasa agak aneh ketika yeah. ada perempuan. Oh, saya tidak punya waktu untuk menulis. Mm. Saya tidak punya waktu yeah, betul. untuk membaca. Yeah, yeah. Mm. Saya sedih sekali. Masa yeah. dia tidak punya me time. Ya, ya, ya. Jadi betul. Saya, saya, saya merasa itu tidak masuk yeah. akal. Iya, yeah, betul betul. Oh -oh. Yeah. Mereka tidak punya waktu untuk diri sendiri yang mungkin agak lebih dimajukan bangun yeah. pagi misalnya yeah. kan. Iya. masih segar. Bunga pertama ketika kita buka pintu bunga pertama berbunga seolah yeah. bunga itu mengucapkan terima kasih ya. Iya, yeah, betul. Kita betul. kan bisa berdialog dengan berdialog, bunga, yeah. berdialog dengan pohon mungkin kelihatannya yeah, betul, betul. Uh, tidak masuk akal tapi situ hal-hal yeah. yang sangat sederhana dan murah. Iya, yeah. jadi uh, maksud saya, uh, maksud Mbak Oka adalah mempersiapkan mid time. Iya. untuk kemudian lebih uh, uh, produktif iya. lagi gitu kita ya. Kita jadi, jadi siap ketika jadi bangun pagi. Ya. Oh. Uh, seperti yang saya lakukan juga me time itu memang biasanya terjadi di pukul 5 gitu ya. Jam 4 sampai jam 5 itu. Jadi uh, kalau saya uh, meditasi, apa, uh, mensyukuri bahwa kita masih uh, diberi kesempatan hidup dan juga membuat apa, rencana-rencana hmm. itu loh. mbak mungkin, oh, mungkin, so, mungkin banyak iya. orang nggak tahu, mm -mm. jadi saya ada komitmen yang jelas di rumah tangga ya. itu mm. antara suami dan mm. istri mm. jadi biasanya kalau saya diundang festival saya selalu berpesan kepada anak dan suami jangan telepon ya kalau penting jadi mm. saya nggak ingin suami saya saya ada di mana saya melaporkan oh, ya, seperti betul, itu betul, itu betul. saya nggak ya betul betul itu karena saya ketika saya diundang ke luar negeri saya menjadi okurus mini yang lajang <laughs> Gitu ya mau ya. jadi saya merasa oh, menikmati. Oh, gitu. Nanti kalau mau penting aja. Pasesan ya, waktu ke Australia itu rasanya udah kayak lajang nah. banget ya. Saya benar-benar menikmati. Itu bahkan bagian okay. dari UM juga. Jadi ya, ada betul. komitmen itu. Ya. Uh, di dalam keluarga misalnya siapa siapa yang harus ini? Mm -hmm. Harus di rumah. Mm -hmm. Kalau saya berangkat ke luar negeri misalnya ya. launching buku, suami harus di rumah. Iya, betul. Memasak dan segala macam dan hmm. nah, saya tidak mau tahu urusan ya, rumah betul, tangga betul. itu tanggung jawab. Iya harus okay. ada uh, jadi mungkin yang harus diketahui orang itu <laughs> ya itu keren banget sih dan yeah. uh, kita memang harus apa ya uh, mungkin dalam konteks ini uh, menjaga keseimbangan yeah. antara peran perempuan dan laki-laki mm -hmm. bahwa tidak selamanya uh, Uh, perempuan itu harus di dapur gitu ya, ya. Dan Menjadi tidak, tanggung, jawab semua. Men tidak, tanggung jawab semua, tidak, tidak seperti itu. Oke, Mbak. Sekarang mungkin kita punya lima menit lagi. Ada statement dari Mbak Oke nggak? Atau uh, apa yang ingin Mbak Oke sampaikan kepada uh, perempuan, khususnya per, uh, perempuan penulis yang uh, ingin mungkin mengikuti jejak Mbak Oke atau terinspirasi dari Mbak Oke? Silakan, Mbak. Waktunya bagi saya, itu. hal yang paling penting adalah perempuan itu ada. Hmm. Jika berbuat sesuatu dan menulis, yeah. mereka ada, ada. Jadi meninggalkan jejak menjadi perempuan sebaiknya harus meninggalkan jejak hmm. dengan cara apa? Kreasi. Hmm. Yeah. Ada menulis, membuat teater, yeah. melukis. Saya pikir hmm. itu mungkin. Yeah. Jadi itu uh, closing statement dari iya. uh, Mbak Oka Rosmini yang menurut saya juga uh, sangat penting sekali untuk kita catat mm -hmm. bahwasanya perempuan tidak hanya sekedar ada, iya. tidak sekedar lewat tetapi mm. meninggalkan catatan untuk di uh, ada jejak. Untuk, untuk untuk dikenang mm. ya. Uh, Mbak mau membaca satu cuplikan lagi yang pendek saja mungkin uh, masih ada waktu sebelum saya tutup dengan closing. ya Uh, ini saya akan membacakan sebuah kutipan ketika saya mengkritisi, yeah. uh, mengkritisi calak-calak perempuan kita. Mm -mm. Silakan. Mencoblong lega, Merap, merasa sedikit ada harapan. Bagaimanapun, jika masalah perempuan harus dititipkan pada wakil yang tak memiliki perspektif perempuan, kebijakan yang dihasilkan tidak peka terhadap persoalan perempuan. Itu pernyataan yang cocok di hati. Tentu Mencoblong berharap perempuan-perempuan caleg ini tidak sekedar main tender. Itu istilahnya untuk setiap keputusan politik yang mereka ambil. Oke, okay. tepuk tangan. Nah, seandainya ada audiens, ini uh, pastinya kita akan riuh ya, bertepuk tangan di sini. Terima kasih, Mbak Oka Rusmini, atas semua yang sudah di, um, diberikan saat ini yang sudah uh, menjadi diskusi sangat menarik selama kurang lebih satu jam. Ya, baiklah, um, kembali. 20 was made possible with the support of the Yayasan Mudra Suara. Sorry. Kembali 20 was made possible with the support of the Yayasan Mudraswari Saraswati Patron Program and their donors. The Patron Program was created to seek assistance for the survival of both festivals and the foundation. By making a valuable contribution to the Yayasan Patron Program, you will be directly involved in delivering both festivals in due time. Your contribution will guarantee the future of Indonesia's most meaningful cross-cultural platform of work, Ideas, culture, and creative arts. Follow at Uber Writer's Festival on Instagram, Twitter, and Facebook, or visit uberwriterfestival.com for more information about the patron program. So, thank you very much for the attention, and see you next time. Terima kasih, mau ke, Thank you so much.